Halo semua, my name is Maha. Jadi, <laughs> um, hari ini aku bakalan membuat tema perasaannya dia ke kamu. Aku akan menarik energi orang-orang yang khusus memang mempunyai hubungan sama seseorang atau koneksi sama seseorang. Jadinya, um, kalau ini tuh, aku gak akan buat. Sebagai pick a card reading atau kalian harus memilih, aku sendiri yang akan menarik energi kalian semua yang memang sudah mempunyai koneksi sama orang. Gitu, jadi nanti kalian harus simak baik-baik perkataan aku atau ucapan-ucapan aku nanti, biar kamu bisa sesuai aplikasikan yang mana karena pesan-pesannya pasti kan ada beberapa kamu ambil yang sesuai sama dirimu dan ini adalah genre reading energi bisa resonate bisa tidak dan energi bisa vice versa apalagi kalau omongnya soal percintaan nah karena ini collective reading makanya kalian um, bener benar-benar harus menelaah atau benar-benar mencerna apa yang aku katakan, oke? Okay? Harus bijak dalam mengambil keputusan Apalagi selama menonton video ini Dan Ini adalah timeless Timeless reading Yang kalau bisa dibilang Ini diaplikasikannya saat kamu menonton video ini Ini tidak tergantung Kapan aku menguploadnya Oke okay. Aku pertama akan melihat Tentang energi orang tersebut Yang kalian pikirkan uh, Selama kamu dengerin aku Selama kita ngobrol kalian harus fokus ke orangnya, oke? Okay? Spread Spirit guide, angel, divine power, what like God, and God says, please bless this reading. I'm just saying my ghost so I can speak the truth. Give me permission to see through people who watch this video. Tell me about their person energy right now. The person that they're Dealing with. I'm reaching to all of them who sees this video. Tell me about their person energy right now. And it's six card. And the Ace of Wands. And the Page of Wands. Ada judgment. Ada four of pentacle, the high priestess the person that they're dealing with. And then the emperor. Oke, okay. kalian dealing sama fire sign. Aries, Leo, Sagittarius, lalu ada Scorpio. Aquarius, Taurus, Cancer. Cek summarizing Rising kalau aku membahas soal zodiak dan Vedic Risingnya, oke? Okay? Um, oke. Okay. Pertama kalian dealing sama seseorang yang lumayan egonya besar ya. Jadi kalau aku melihatnya di sini dia masih dalam posisi orang yang selalu menginginkan sesuatu kayak ingin memiliki, ingin um, mendapatkan apapun yang dia mau, control everything. Jadi rulesnya di, di hidupnya dia masih ego ya besar. Ibaratkan kayak hmm, timbangan nih, timbangannya masih berat sebelah belum terlalu balance. Kalau aku ngelihatnya di sini juga, oh, secara energi orang ini masih dalam proses mencari ya. Jadi kalian adalah orang-orang yang dipertemukan sama seseorang yang masih sebenarnya perjalanan hidupnya masih panjang untuk mencari kenyamanan, mencari ketenangan jiwa, mencari um, yang pas bagi dia tuh kayak gimana prosesnya masih panjang. Aku ngelihatnya awalnya dia memang kayak secara energi di sini kayak bisa dibilang apa-apa um, selalu ngelihat ke atas atau intinya kayak masih kurang bersyukur tentang apa yang dia miliki saat ini gitu cuman dia bukan berarti kayak menyanyiakan apa yang dia miliki gitu tapi dia ingin lebih ingin lebih ingin lebih secara aku lihat di sini dia adalah orang yang mengejar power sebenarnya gitu mau ini feminine atau masculine masih mengejar power masih mengejar kedudukan kalau kalian dealing sama maskulin Uh, maskulin energi orang ini okay. kalau kalian di -link sama dia dia itu adalah orang yang bisa dibilang gini hmm, sangat diberkati ya karena aku ngelihatnya nanti walaupun perjalanannya dia banyak melakukan um, kesalahan itu itu menjadikan dia sosok temperr Cuman, kalau bisa dibilang, untuk sampai di titik ini, dia itu banyak um, penyesalan nanti yang terjadi. Saat ini, keadaannya dia dalam keadaan judgment, artinya segala sesuatu yang dilakukan kemarin lagi dinilai, jadi ada sebuah bisa dibilang karma bisa tapi itu jatuhnya berat banget ya karma karena jatuhnya kayak takdir takdir yang dijalani dia memang sudah sesuai seperti itu kalau aku ngelihatnya di sini judgment posisinya dia lagi dinilai sama yang di atas tentang perbuatannya dia sama seseorang kemarin itu bisa sama kamu atau bisa sama kehidupan percintaan yang kemarin um, kalau kalau yang namanya judgment, aku tidak bisa menentukan dia bakal jadi apa harus dia atau mendapatkan apa ya. Karena itu itu urusan Tuhan. Ini lebih kayak gini. Jika dia menanam sesuatu yang baik kemarin, dia akan mendapat yang baik. Jika dia menanam kebaik uh, kebalikan ya, dia akan mendapatkan hal yang setimpal. Gitu. Um, aku ngelihatnya di sini juga dari tadinya dia mencari sesuatu hal yang uh, cenderungnya kegairah ya, kayak. Aku tuh mem mau mempunyai ini, 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 ini ego dan gairah. Nanti lama-lama saat dia sudah memiliki itu, kayak uh, masih ada yang kurang gitu di hatinya dia. There's a wisdom di sini karena si judgment hadir. Wisdom tuh artinya nanti pemahamannya dia bukan hanya dia mencari ini, mencari sesuatu yang dia nilai itu um, perfect buat dia, tapi dia malah mencari nanti ketenangan, uh, pengetahuan yang lebih dalam ini yang spiritual kalau aku lihatnya di sini juga kalau kalian dilihat sama feminine dia adalah tipe orang yang cenderungnya tidak terlalu ingin diikat bisa dibilang um, dalam arti dia menghargai keberadaan kamu namun dia belum mau untuk menyerahkan seluruh hidupnya untuk dirimu karena bagi dia dia hidup untuk dirinya dia sendiri karena dia the high priestess soalnya jadi mau sampai dia pergi jauh kemanapun bertemu sama siapapun dia tetap jadi dirinya dia sendiri yang kayak aku tuh untuk diriku untuk kebahagiaan diriku fokusnya bukan hidup ini bukan untuk membahagikan dirimu pemikirannya dia seperti itu kalau aku ngelihatnya di sini juga Uh, beberapa dari mereka, simpelnya gini: energi mereka lagi, uh, energi pelajar, ada yang secara harafiah lagi sekolah lagi, ada yang memang sekolahnya itu pakai sekolah kehidupan. Gitu, sekolah kehidupan tuh ibaratkan kayak, um, kalau kita dikasih dipertemukan sama pilihan, dipertemukan sama jalan, kayak gitu loh. Kamu adalah sosok orang yang sebenarnya bisa dibilang gini memberikan dia itu pengalaman yang pengalaman yang bisa dibilang jadi uh, tumpuan hidup dia jadi mungkin gini cara pandang kamu cara kamu berinteraksi sama dia ada pelajaran dari kamu untuk dirinya dia kalau aku juga di sini merasa <laughs> kalian itu kalau dilihat sama maskulin kalian dilihat sama sosok yang um, keras kepala jadi um, kamu sama dia mau nggak mau harus kamu yang ngalah karena dia nggak bisa ngalah dia itu tipe orang yang kekeh dan keras kepala banget tentang kalaupun dia salah nih dia lebih kayak hmm, ada rasa gengsi untuk meminta maaf ada rasa untuk ya udah aku salah tapi aku dimanja gitu. <laughs> Kalau kalian dilin sama seseorang yang pernah meninggalkan kalian, ini beberapa dari kalian banyak ya orang yang sudah istilahnya entah ghosting, entah dia sudah mm, berjarak sama kalian atau sudah lama nggak komunikasi, there's a new communication kalau di sini passionate new beginning. Beberapa dari kalian juga dulu sama seorang yang punya tanggung jawab yang besar dalam hidup, yang tidak dia bisa tinggalkan. Jadi um, kan dalannya hubungan kalian berdua adalah tanggung jawab sih, tanggung jawab yang dia nggak bisa lepas tanggung jawab ini mau sampai kapanpun dia harus memegang terus tanggung jawabnya gitu uh, dibalikan ke kamu eh, kamu menerima atau tidak gitu loh kalau aku ngelihatnya tanggung jawabnya tuh lebih seperti sesuatu hal yang memang agak tidak sesuai sama dirimu gitu let's see kalian itu koneksinya kalau aku ngelihat ya dari judgment ini koneksi yang bisa like soulmate Um, atau bisa kayak karmic relationship. Ini ada dua cabang soalnya. Ada yang memang kamu aplikasikan sendiri ya. Kalau perhubungan kalian itu banyak bingungnya atau banyak nangis-nangisnya. <gih> banyak, aduh aku capek. Itu adalah jenis hubungan karmic relationship. Kenapa hadir dalam hidup kamu? Karena um, yang aku bilang itu takdir, itu itu adalah sebuah hal yang terjadi di masa lalu, di masa sebelum kalian lahir, continue sekarang. Jadi, ini problemnya di sini, ini harusnya diselesaikan sekarang. Kalau nggak diselesaikan sekarang, continue lagi di masa depan, di kehidupan nanti. Kalau di kehidupan nanti belum selesai juga, dimulai lagi. Itu energi kayak gitu jika ini adalah hubungan yang baik-baik saja, hubungan yang tenang, hubungan yang mengerti satu sama lain, lebih kayak kamu mengerti dia, kamu bisa menempatkan posisi di posisi dia. Um, aku ngelihatnya ini adalah hubungan yang lebih cenderung ke soulmate. Janji antara kalian berdua itu kuat. Walaupun masanya sudah berbeda-beda beratus-ratus tahun, koneksinya itu bakalan tetap Kayak air di lautan masih penuh, gitu. belum terkuras jadi masih kuat. Itu yang soulmate. Jadi posisinya di sini adalah jika kalian adalah feminine energy, kalian adalah sosok yang balance, sosok yang intuitive, sosok yang bisa dibilang um, semakin kamu dewasa, kamu akan semakin bisa lego dan menerima keadaan kalau kamu bertemu sama orang ini jika kalian adalah sosok maskulin kalian adalah orang yang mm, bertemu sama seseorang yang bisa dibilang um, punya koneksi yang dalam sama dirimu tapi dia tidak bisa terlalu terikat artinya uh, dia punya misi jiwa di hidup ini misi jiwanya mengharuskan dia untuk memberikan energi dia bukan hanya untuk dirimu gitu karena dirimu adalah tipe orang yang aku mau segalanya, itu masalahnya di situ. Kayak misalnya, dia bilang, aku hanya bisa memberikan dirimu itu 10%. Tapi kamu minta dia memberikan 100%. Itu kan, itu kendalanya di situ. Jadi kamu mau yang banyak, mau semuanya di dalam hidupnya dia, kamu mau uh, seutuhnya dia, sementara dia tidak bisa memberikan itu. itu itu gimana dari sisinya, dia sendiri memahami koneksi kalian, dari sisi kamunya sendiri mencoba untuk controlling diri kamu. Akhirnya, dan uh, <laughs> kalau bisa dibilang, kalau gambaran ya, kamu sama dia itu kayak hitam dan putih, itu enaknya. Yeah, yeah. Oke, okay. ini tentang dianya. Aku bakalan lihat perasaan dia saat ini kepada kamu. Tell me about Spencer's feelings over them. Ya, yeah. ini um, paling atas ya, paling di di surface, di permukaan perasaannya. Nanti aku bakalan continue perasaan yang di tengah dan perasaan yang di dalam. Perasaan yang paling bisa terlihat adalah dia masih kepoin tentang dirimu, dia masih mencari tahu tentang dirimu, dia masih ingin mencari tahu tentang kap apa yang kamu lakukan, kamu sama siapa sekarang, kamu lagi ngapain, kayak gitu. Karena kalau aku lihat di sini masih um, apa ya, mencoba menarik banyak informasi tentang dirimu untuk dia harus kayak gimana nih ke kamunya. Jadi bisa dibilang masih suka mencari tahu tentang apa yang aku harus lakukan supaya aku tetap bisa berkoneksi nih sama orang ini gitu loh. Cuman kalau aku ngeliatnya di sini lebih kayak keculas si ya energinya. Jadi dia tuh gini. Dia ingin mencari tahu tentang dirimu tapi karena gengsinya yang besar, dia nggak mau terlihat gitu. Kalau di sini dia akan terlihat seperti orang yang tenang, kalem, damai, dia tidak akan memperlihatkan isi hatinya sebenarnya seperti apa. Dia mengontrol perasaannya dia walaupun kalau bisa dibilang hatinya tuh bergejolak kalau kalau the King of Cups itu orang yang punya empati yang mm, empati lebih ke feeling yang besar feeling yang dalam namun dia bukan orang yang berperan... yang suka um, kalang kabur atau bisa dibilang um, eh, emosinya yang bergejolak itu dia bisa memahami dirinya dia sendiri gimana cara aku untuk meredam itu jadi yang misalnya ibaratnya kayak ombak ombak nih terombang ambing dia bisa cari, cari tahu atau cari cara gimana cara aku untuk bisa stay stabil di atas ombak ini gitu itu perasaan dia yang on the surface lalu kalau aku ngeliatnya keinginan untuk kayak ketemu kamu datang ke kamu, komunikasi ke kamu besar ya. Karena kalau aku ngelihatnya di sini dari dua energi ini kan ngelihatnya pertama ini ngelihat ke belakang, terus ini ke arah kiri. Jadi um, dia mau turn back memories gitu. Jadi mau memulai memori yang kemarin sama dirimu. Cuman ini keinginannya datang dan perginya cepat. Hari ini pengen banget nih, tapi nanti jam 3 sore atau misalnya nanti pagi-pagi dia pengen banget nanti sore-sore udah hilang keinginannya gitu jadi ingin keinginannya untuk bisa ke kamu tuh dan pergi cuman kalau aku ngeliat di sini lumayan pengen komunikasi ya jadi dia menginginkan komunikasi yang besar banget sama kamu kayak aku pengen tahu nih dari mulut kamu sendiri kamu lagi ngapain gitu keinginannya besar untuk itu um, tapi jatuhnya karena gini Oke kalau dia udah tahu terus gimana gitu loh <laughs> jadi kalau aku bilangnya di sini kalau dari segi das dari segi permukaan ya perasaan yang di permukaannya dia ibaratnya dari segi fisiknya dia dia mau ingin berkomunikasi jadi kalau ngomongin soal um, perasaan lebih ke perasaan ingin tahu dan kepo gitu oke okay? kalau perasaan Mencet perasaan orang ini, gimana yeah. dia itu banyak kekalutan. Um, kalau dibilang perasaan, ya, kalau ace of cups ini kan perasaan yang meluap-meluap. Jadi, kalau ngomongin soal uh, air laut, air laut banyak air. Uh, ini ditambahin lagi lebih banyak lagi jadi yang namanya perasaan sama kamu tuh nggak pernah habis sebenarnya ada aja ada aja ini feelingnya dalam ya kalau ini soft cup soalnya um, dari segi problematik kehidupan dia tentang percintaan juga banyak dia tuh masih blooming ibarat kan kayak bunga lotus bunganya tuh masih kuncup masih ingin Semakin lama nih dia mendem perasaan si bunga ini atau perasaan dia tuh semakin mekar. Kalau di sini juga aku melihatnya keinginan untuk melindunginya, melindungi dirimu ada ya. Jadi ini kayak lebih cenderung ke hati. Kalau ini ngomongin permukaan, ini ngomongin di hati nih. Kalau di hati ada soft cups berarti bagus perasaannya tuh ada. Namun perasaan sama otaknya dia itu tidak sejalan. Sementara di otaknya dia itu banyak problem, banyak masalah, banyak pemahaman-pemahaman yang memang jatuhnya terkabutkan sama ego, terkabutkan sama persepsi dia. Nah, ini yang akan menyebabkan perilaku dia ke kamu. Cuman kalau aku ngelihatnya di sini lebih cenderung ke dianya yang sulit tidur, depression, anxiety kayak gitu loh. Nah, ini karena si perasaan sama otaknya dia tuh tidak sejalan. Sementara gini, dia itu um, menginginkan kebahagiaan, namun karena dari dirinya dia sendiri tidak mau mencari tahu tentang hatinya dia sendiri, mencari tahu tentang, eh, kenapa nih aku gini, eh, kenapa otakku gini gitu loh. Nah, akhirnya dia stuck di sini. Kayak energinya kan hanya di tempat tidur tapi dia tidak bisa tidak bisa istirahat, hanya bisa memikirkan masalah karena yang dilihat hanya masalah saja gitu. Bukan hanya kebaikan. Um, kalau aku ngelihatnya di sini perasaan the queen of swords otaknya defensive, jadi dibilang pemikirannya atau logikanya dia itu beradu bisa dibilang sama perasaannya dia um, setiap gini, setiap perasaan sayang yang dia muncul otaknya itu akan langsung bikin sinyal kayak ini faktanya gini, ini kayak gini ini gitu, jadinya <laughs> jadinya dia di tengah-tengah kalau dibilang hati-hatinya tuh galau banget gitu loh kalau di sini tapi yang aku bilang dia nggak akan memperlihatkan di kehidupan fisiknya karena dia pintar buat menutupi kalau aku juga lihatnya di sini gini the queen of swords kalau kalian dealing sama feminine dia adalah orang yang berani untuk Um, mempertahankan diri. Jadi kalau aku ngelihatnya, ini kan kalau namanya hubungan tidak semuanya cenderung dari siapa yang salah di mana salahnya. Lebih seperti ekspektasi dia ke kamu yang memang waktu kemarin tidak terpenuhi, akhirnya sekarang dia dipansep ke kamu. Itu kalau sisi feminine. Tapi kalau sisi maskulin lebih seperti di hatinya dia itu, itu ada dua cabang, ada yang love, ada yang Pusing aku sama kamu Gitu Oke okay. There's a An answer Let's see Aku bakal lihat tentang Di dasarnya ya Keinginan dasarnya dia Atau perasaan dasarnya dia Oke, thank you, levan power flashlight keadaan yang reses, perasaan orang ini yang paling dasar <laughs> Ini ya, untuk kalian agar tidak berada di situasi dia Kalian harus bisa belajar untuk balance Atau seimbangkan antara hati, intuisi, dan pikiran Karena kalau tidak akan seperti ini Kalau di dasarnya gimana Di dasarnya pun dia nggak stabil Kalau misalnya The Tower udah pasti kan tidak ada kestabilan Yang malah akhirnya tuh mengguncangkan dirinya dia Jadi um, Ini kepalanya dia, The Tower Ini hatinya dia The Ace of Cups. Jadi kalau di dasar aku ngelihatnya tidak ada kestabilan ya untuk perasaannya dia. Walaupun ada nih um, kan harus buat fondasi yang kokoh untuk si perasaan sayang ini berubah jadi cinta. Gitu loh. Jadi kalau perasaan aku ngelihatnya sayang menginginkan dirimu tapi otaknya tuh menahan kayak logikanya menahan lebih kayak ke egonya juga Cuma nanti ada satu momen dimana kalau the tower ini akan mengejutkan untuk dirinya dia sendiri jika dia sudah belajar untuk bercermin dan memahami ya dia akan terkejut sendiri aduh aku kemarin bisa dibilang gini ini, ini, ini dia nih ini kan emperor tuh udah pakai eh uh, mahkota nih ini mahkotanya dua terus copot nih mahkota artinya ada satu momen di mana persepsi dia semuanya yang dia buat itu akan hancur si otaknya dia atau pikirannya dia tentang kamu tentang cinta tentang kehidupan sosialnya dia atau kehidupan yang bagi dia perfect ini akan duar hah ternyata seperti ini itu adalah momen awakening dia jadi nanti akan realize atau dia tuh nanti akan sadar tentang oke okay, ini cinta aku sama kamu koneksinya gini <laughs> saat memang dia terguncang gitu saat memang dia dalam keadaan ambiar ah, ah, berantakan gitu. <sighs> Cuman kalau aku lihat ada the world balik lagi yang tadi aku bilang siklus nih kemarin kehidupan sebelumnya ada nanti ada lagi sekarang jika kamu tidak menyelesaikan ini sebuah siklus bagaikan musim yang akan selalu ada di setiap tahun <laughs> jadi ya kalau aku lihat di sini kalau ngomongin soal perasaan dia bakalan ngerasa fulfillment nih, ngerasa ada di momen dimana saat dia memutuskan sesuatu dia akan merasa menang tapi ada nama, di mana momen dimana dia akan ngerasa tuh kayak Oh, aku salah terus aku berantakan gitu loh. Jadi kalau aku ngeliatnya di sini, suatu saat nanti di dasarnya dia dia akan ngerasa, oke okay, aku kayaknya harus memperbaiki situasi nih. Gitu. Cuman kalau the world untuk pergerakan ya, um, don't expect too much ya. Karena yang namanya siklus, aku bilang siklus itu sama kayak musim. Musim tuh kan nggak se sepenuhnya atau seluruh tahun yang kita jalanin musim semi semua kan, musim yang indah-indah. Tapi kan ada juga musim hujan, musim kemarau gitu loh. Jadi kalau aku ngelihatnya di sini dia bakalan jujur sama dirinya dia sendiri tentang perasaannya dia tapi untuk pergerakan aku nggak ngelihat sesuatu yang masif ya gitu hanya seperti warning yang diberikan sama yang di atas tentang ego kamu udah kegedean loh gitu ini coba dengerin hati gitu loh kalau ngomongin perasaan, jadi kalau secara aku tarik garis besarnya, perasaan dia ke kamu sebenarnya dalam, sebenarnya ada dan dan jika dia tidak mem membatasi perasaannya dia dengan ego dan logikanya dia, dia akan paham tentang koneksi kalian se seperti kalian memahami koneksi antara kamu dan dia. Namun karena dia masih tertutup sama ego dan pikiran, maka dari itu dia masih dalam keadaan bisa dibilang um, kayak terbelah dua antara hati dan pikiran. Jadi dia ngalamin trauma moment gitu. Perasaannya ada dalam, namun terhalang oleh ego sedih uh, aku akan lihat dari oracle card tell me about this connection way of the world, boundaries, let it go is not yours to carry ini untuk dirimu ya um, sarannya kan kita itu manusia kan punya kemampuan sebagaimana atau sebesar apa kita bisa memikul jika koneksi ini terasa begitu beban untuk dirimu, terasa kayak beban yang berat, kamu harus mampu untuk merelakan gitu loh karena kalau kamu tidak merelakan Alam semesta dan Tuhan pun, gimana mau membantu untuk e, membawa beban kamu? Gitu, kalau kamu mau ngambil semua beban, gitu loh. Intinya, harus buat setting boundaries, jadi bukan hanya soal koneksi alam bawah sadar yang kamu fokusin, cuman kamu punya fisik, fisik itu juga kamu harus perlu perhatikan jika memang dikiranya hubungan ini menyedihkan atau hubungan ini berat atau hubungan ini tidak ada kejelasan bagi kalian berdua bagi dirimu, kamu harus minta kejelasan yang pasti, kalau dia tidak bisa memberikan kejelasan, ini kan ngomongin soal yang material things ya uh, hubungan fisik kalau dia tidak bisa memberikan kejelasan, ya kamu juga harus setting boundaries untuk kebahagiaan diri kamu sendiri. Gitu. Problematik dia bukan problem kamu soalnya. At the Earth's Angel, I'm Guardian of Mother Earth and protect all who live on her. Jadi sebenarnya kamu sama uh, dirimu terutama itu dilindungi sama alam semesta. Jadi apapun yang terjadi sama kalian berdua, intinya jangan dilihat ini sebagai masalah atau dilihat ini sebagai sebuah tantangan, tapi dilihat ini sebagai sebuah pembelajaran. Lalu kalau misalnya ada The Spirit Awakens, I embrace my soul purpose and align all aspect of my life to it fully. Kalau kalian yang feminine yang aku bilang, kalian punya misi jiwa, fokuskan sama misi jiwa kalian atau fokuskan sama diri kalian sendiri. Untuk membagi knowledge atau pengetahuan kalian ke sekitar, membagi ke hati kalian untuk orang-orang yang kalian sak kasihi, membagi rasa kasih sayang untuk orang-orang yang memang mencintai kalian dan yang untuk maskulin yang nonton aku bilang dari awal kalian adalah seseorang yang dealing sama sisi feminin orang yang punya feminine energi yang besar yang punya soul purpose di dunia ini jadi dia sudah ngalamin awakening dalam hidupnya dia spiritualnya dia sudah istilahnya di atas dirimu. Nah, dia ngejalani hidup bukan hanya dunia, bukan hanya cinta-cintaan aja. Karena dia paham tentang dunia ini bahwa banyak aspek yang mesti dibenahi atau mesti um, dia curahkan energinya, bukan hanya tentang love love doang. Itu. Jadi turunkan ego kamu untuk bisa memahami dia. Um, ini balik lagi saran buat si um, kalian yang punya feminine energi yang besar maskulin kalian akan ngalami dimana tower moment nah tower moment ini sebenarnya juga bukan tanggung jawab kalian untuk membantu dia ya karena yang namanya awakening orang tuh pasti akan kita dia nggak jalanin di jalannya sendiri dia bakal nemuin jalannya sendiri jadi kamu punya jalan untuk kamu lalui dia punya jalan untuk yang dia lalui Gitu, makanya ada bikin setting boundaries, bikin batasan mana ranah yang bisa kamu bantu, mana yang tidak. Oke, okay. aku bakal lihat nantinya seperti apa ya. Uh, ini berat banget. What will happen in your future with this connection? Um, ini ada ada dua grup berarti ya. Pertama grup pertama koneksi kalian itu akan terasa lebih ringan karena kalian bisa memahami dan mengontrol ego kalian. Ada sebuah komunikasi yang bisa dibilang intens, fun, ngerasa bahagia, ngerasa kamu kayak bisa bermimpi lagi, punya hope lagi, punya harapan lagi. <laughs> karena ada desan, desan itu yang positif banget ya, jadi um, bisa dibilang saat kamu surrender saat kamu tidak begitu mengharapkan orang ini in, ada sebuah komunikasi, jadi ada sebuah kebahagiaan passion, kamu ngerasa sukses tentang hubungan ini terus juga um, bakalan ngerasa kayak bermimpi gitu karena di sini ada kartu mimpi. Cuman yang um, grup satu lagi lebih seperti ada hubungan yang kamu bakalan ngerasa stagnan. Di sini ada passiveness, ada komunikasi, namun um, komunikasi cenderung yang kebingungan. Kayak kebingungannya karena kalau aku ngelihatnya jadi um, ada ragunya. Bisa di dirimu, kebanyakan di dirimu yang akan ragu sih. Lalu kalau misalnya si Seven of Cups ini akan seperti apa? Pilihan yang kamu pilih tentu untuk hubungan ini. Sikap. Jadi sikap kita itu akan menentukan hasil. Jadi kayak gini nih. Ini dikasih jalan. Jalannya itu ada pintu. Tak 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 tak. Ini udah pasti setiap pintu yang kamu buka jalannya pasti akan beda. Bukan hanya satu pintunya semua kebuka satu jalur semua enggak gitu. Ini tergantung pilihan kamu dalam bersikap. Kalau misalnya kamu open up sama dia, kamu um, bisa dibilang membuka tangan kamu ke dia, hasilnya akan ada. Tapi nggak tahu nih jalannya kemana. Tapi kalau misalnya kamu pasifness atau kamunya si yang bikin pager, itu juga ada lagi jalannya. Gitu, ini jadi tergantung tentang... Pintu mana yang kamu pilih? Kalau misalkan seperti apa? Karena ada pintu kok ada ada pilihan tentang kamu harus ngapain. Cuman uh, yang jelas di sini ada sebuah komunikasi yang terjalin. Ini fast movement komunikasinya cepat dan intens selalu. Kalau the hangman um, tergantung nih ini siapa nih? Bisa kalian yang punya Misalnya lagi banyak pertanyaan di kepala kamu nih, kamu akan ada jawabannya. Namun jika ini energi dia, dia akan lebih bisa memahami dirimu gitu posisi kamu yang kayak gimana. Cuman kalau di sini kan ada the emperor sama the empress. Saat kalian menempati um, peran kalian masing-masing, kalian gak akan berada dalam kebingungan yang ada malah keadaan yang bahagia soalnya. Let's see, the Empress outcome-nya sebenarnya baik ya. Asal yang tadi aku bilang kamu tidak terlalu mengharapkan karena ini energinya santai banget, energinya pasif soalnya. Saat kamu pasif, saat kamu tidak terlalu mengejar dia, saat kamu memang fokus sama diri kamu dan kesuksesan dirimu, kamu bakalan lebih bisa istilahnya alam semesta yang narik dianya gitu loh. Itu. Tapi gimana ya, bisa dibilang tuh kayak otak kita sih, kerja otak kita gimana cara untuk tidak terlalu terobsesi sama seseorang agar memang senatural mungkin datangnya, atau kita obsesi nih sama orang tersebut bisa menarik energinya tapi itu akan membuat kamu dalam kebingungan soalnya gitu. Uh, aku harap kalian paham, oke? Okay? Jadi, outcome-nya sebenarnya ada sebuah kebahagiaan. Hmm, bisa dibilang kalau misalnya ini, tidak. Kamu pun akan merasa lebih ringan ya, dalam menjalani hubungan atau menjalani hari-hari kalau di sisi kamunya. Gitu. Cuman kalau hubungan tentang sebuah komitmen atau persatuan, aku belum melihat ada sebuah persatuan dalam waktu dekat. Oke? Okay? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa komen dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau request tentang tema-tema um, seperti ini yang dibuat khusus untuk kalian, kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa book personal reading. Kalau memang benar-benar aku ingin membacakannya tentang dirimu. Oke? Okay? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku sebagai pembantu. Terima kasih. Bye.